sebanyak macam ni. Okay, so pasti yang pertama, ha, dah nampak daripada siapa? Tengok Rebin pun dah tahu. Ini daripada Miracle. As korang tahulah, Miracle semua, Miracle ni kan ada keluarkan skincare punya produk kan. Tapi sekarang ni diorang ada keluarkan kosmetik punya line. Sis korang. Okay, so pasti yang pertama, ha, dah nampak daripada siapa? Tengok Rebin pun dah tahu. Ini daripada Miracle. As korang tahulah, Miracle semua, Miracle ni kan ada keluarkan skincare punya produk kan. Tapi sekarang ni diorang ada keluarkan kosmetik punya line. See? Wah, okay, I'm so excited. Jom kita tengok apa dalam dia, okay? Sekarang ni adalah produk yang mereka hantar dekat akak. Okay, diorang sekarang ada buat line makeup. So, yang ini ada 2 palette dan juga 3 lipstick. Untuk palette ni, yang ini adalah palette Golden Peach. Okay, dalam dia macam ni. Okay, dia bukannya eyeshadow ke apa, tapi dia blusher. Blusher dengan shading dan juga berus. So cute. Okay, this one Golden Peach. So colour dia agak-agak peach sikit. Okay, this one adalah French Rose. Ha, hence nama dia lah. Dia pun macam rose-rose sikit. Lepas tu ada juga shading shade. Dan ada juga 3 lipstick. Jom kita buka satu-satu ya. Okay korang, ni adalah colour-colour lipstick line daripada Miracle. Akak dah swatch dah dekat sini. Untuk shade yang pertama ni, ini adalah Sweet No Sugar. Okay, yang tengah-tengah tu kod dia Time To Shine. Dengan yang last sekali, Best Of Me. Okay, as korang boleh tengok, dia punya lipstick dia creamy. Okay, dia macam ada shine sikit. Hence, dia pun bukanlah lipstick yang matte, dalam bentuk bulat macam ni kan. So, ni kali-kali dia so cantik. Favorite akak adalah yang nude ni. Yang nude ni Sweet No Sugar. Okay korang, ni adalah kali-kali lipstick lain. Sebab dia dalam bentuk bulat macam ni. Okay korang, akak suka gila dia punya packaging. Dia ada tulisan Miracle dekat situ. Dan dia jenis yang magnetic punya tutup. Dengar tak? Ha, best kan? So tak adalah dia terbuka dalam beg korang. Okay, ni adalah swatches palette dia. Okay, yang ini adalah swatches Golden Peach. Hence nama dia. Dia punya blusher pun peach-peach tau. Okay, and then this one pula untuk French Rose. So colour blusher dia a bit pink sikit. Tapi shading shade dia rasanya macam sama-sama je warna.